Halo semuanya, kembali lagi kita belajar tentang momentum dan impuls. Di sini diketahui bola massanya adalah 200 gram, dijatuhkan dari ketinggian 5 meter di atas lantai mendatar. Jika koefisien tumpukan antara bola dengan lantai adalah 0,5, maka ketinggian bola setelah memantul dari lantai adalah, langsung saja saya tulis di sini, H1 adalah 5 meter, E adalah 0,5. Jadi langkah pertama, kita akan mencari menentukan tinggi bola dari rumus koefisien restitusi. Jadi E sama dengan akar H2 min per H1, E kuadrat sama dengan H2 per H1, maka H2 sama dengan E kuadrat dikalikan H1. Langkah kedua, kita akan menghitung tinggi bola. H2 sama dengan E kuadrat dikali H1, maka 0,5 kuadrat dikalikan 5 sama dengan 1,25. Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi E, 1,25 meter. Sampai jumpa!